Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut terasi, sambut temat. Kembali lagi dengan Kang Mamat. Nah teman-teman, untuk menu kali ini aku mau makan bakso mangkok ya teman-teman. Ini dari bakso Serasi mau Boyolali. Jauh-jauh dari Semarang ke Boyolali cuman mau beli bakso ini. Dan kemarin aku juga beli satu lagi yang buat konten. Nanti akan aku upload juga videonya. Buat kalian yang udah pernah nyobain bakso Sera, udah tau lah pasti pedasnya seperti apa. Dan ini benar-benar cabai rawit semua sambelnya ini. Terus aku tambahin juga ada cabai rawit hijau dan juga gorengan teman-teman. Gorengannya kali ini ada gorengan tempe crispy dan juga ini ada tahu sumedang. Dan yang sebelah sini ada kuah dan juga minyak dari bakso Sera ini. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja aku makan. Dan sebelum makan seperti biasa aku mau berdoa dulu. Amin. Minum dulu biar seger. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini bakso mangkok balungan. Nih ada balungannya juga, ada bakso kecil-kecilnya, cabenya, sambelnya. Mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pedas banget. Balungannya. Iga sih, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu sumedang. Wah, pedas banget. Ada rawitnya juga nih. Bakso mangkoknya. Wah. Sambalnya. Pedas.
Wah, parah dengan wah, bos banget. Sampai berlinang air mata ini.
Wah, parah ini, pedes banget. Oke, terima kasih, cukup sekian untuk video hari ini. Nggak bisa mencampur kata-kata ini, pedes banget. Mulut ini juga rasanya panas banget, kayak kebakar. Terima kasih, cukup sekian untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.